Memasuki edisi ketiga, Pasar Reka 2021 berjaya menghimpunkan pelbagai aktiviti bertunjangkan industri reka bentuk seni Malaysia. Selain membudayakan nilai hasil rekaan, ia turut membuka peluang mendedahkan kepada umum tentang peranan serta kepentingan idea dan kreativiti menerusi pelbagai saluran. Muhammad Najib Mashur punyai perinciannya. Pameran, jualan, pengembangan ilmu dan kerjasama pintar. Empat fokus utama ditekankan Pasar Reka 2021 anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bertujuan menterjemahkan kepentingan idea menerusi kreativiti. Pempamer ada 8. Kita bawakan khusus fokus di Langkawi, di mana usahawan-usahawan kraf Langkawi yang bersama-sama dengan pihak kami yang telah membangunkan produk dan ditunjukkan, dipamerkan di dalam Pasar Reka 2021 ini. Jadi di situ akan nampak dia punya perbezaan dia lah, ya. Ekspresi pereka kraftangan Malaysia diterjemah menerusi pembangunan seni reka dan kajian produk kraft. Ia juga membentuk peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengetengahkan hasil kraft, merangkumi reka corak, reka bentuk produk dan kepelbagaian fungsi produk bersegmen. Kraftangan Malaysia sendiri merancang mengadakan satu aktiviti yang terbaiklah seperti Pasar Reka ini untuk menarik lebih ramai pengunjung dan juga penonton datang ke sini bagi memberi sokongan kepada produk-produk ataupun hasil-hasil kraft yang dihasilkanlah. Memuatkan pelbagai pengisian antaranya pameran kajian dan teknikal, jualan kraft forum pereka, makmal reka bentuk produk, bengkel pereka dan interaktif kraft. Pasar Reka 2021 pastinya menyasarkan kumpulan tertentu antaranya adalah pereka dalaman dan luaran selain penduduk tempatan yang memiliki jenama dan pasaran tersendiri. Ia antara lain adalah usaha menyokong kerajaan dalam membantu mempromosikan lagi hasil industri kreatif di Malaysia untuk kepasaran antarabangsa. Muhammad Najib Mashur, Berita RTM.